507 Motocup Big One untuk persiapan kelima ataupun persiapan yang terakhir pada tahun ini selama terus 2015 menjanjikan aksi-aksi yang serik dan hebat daripada pemuda-pemuda terutama dalam perlombaan kategori ini dan sempat sini perlombaan yang menarik lagi adalah perlombaan dalam kategori Marco Sorocoli Cup yang akan berlangsung selama sempat sini nanti. Kita masih lagi di tempat yang pertama. Yang kedua berada di tempat yang kedua. Perlombaan 20 pusingan untuk semua perlombaan ini. Ada lagi 18 pusingan untuk mereka tamatkan perlombaan. Masih lagi perlombaan awal untuk kita peramaman. Sama gabung dua yang bakal muncul juara untuk meraih 25 mata dalam perlombaan bagi kategori SR150 TT Moto Cup ini. Namun begitu juga kita masih lagi kepada perlombaan yang menggunakan nomor 99 Kanafi Kamarudin yang kini sedang balik perlombaan yang lain. Diikuti rapat di belakangnya perlombaan menggunakan nomor 99 yaitu Bapak Busakir. Lenam di tempat yang ketiga ketika ini. Tak lenam adalah Mama Izan atau Habib. Tua orang kat belakang. Tak apa, semangat. Ada sebuah sabun bawah yang bersaing. Jadi dengan sebuah sabun bawah yang bersaing bagi kategori. Persaingan tempat yang pertama di antara Abu Zakir dan Kanafi Kamarudin. Mampukah Kanafi Kamarudin untuk terus mendahului pelombok-pelombok yang lain atau bagaimana dengan Abu Zakir? Mampukah beliau cuba untuk memintas Kanafi pada pusingan yang seterusnya ini? Kanafi kelihatan semakin lama semakin menghampiri atau Abu Zakir sebenarnya semakin lama semakin menghampiri Kanafi. Untuk sudah mengintai ruang dan peluang melintas. Nomor 11 di tempat yang kedua ketika ini. Di tempat yang ketiga sekali. Nomor 11 adalah Nomor Tauri Sensei. Saksikan aksi yang menarik Muzakir dan Kanafi. Tempat yang pertama dan kedua. Muzakir yang berada di tempat yang kedua. Sudah untuk mengasak dari belakang memintai peluang untuk melintas. Namun bijak Bapak Kanafi Kamarudin yang menunggu ruang untuk satu melintas sebentar tadi. Jadi kekal kembali ketika ini Kanafi Kamarudin masih lagi di tempat yang pertama meninggalkan Muzakir di tempat yang kedua dan di tempat yang ketiga Bapak Kanafi Saleh yang menunggang jatuh nomor 11. Bagi anda yang baru saja sampai ke litar Gogat di Shalam ini, bagi pihak seorang yang berdiris 2012 mengucapkan selamat datang kepada anda semua. Dan ini adalah perlombaan kedua terakhir dari setiap petang ini. Dua perlombaan yang terjatuh. Lima ke dua Suherman Abbas dan nomor 3 adalah nomor Hidayat Pembisari. Namun berjalan meneruskan perlombaan. Aksi yang menarik daripada sebelah sebelumnya. Yang kini sedang berada di atas litar. Dan kita